Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Ci. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Ini komen Yusuf Haslam, bapa mertua Puteri Sarah, tentang Syamsul kahwini Ira Kaza. Datuk Yusuf Haslam enggan mengulas kontroversi membabitkan anaknya Syamsul yang didakwa sudah bernikah dengan wanita dikenali sebagai Ira Kaza. Yusuf berkata, Syamsul sudah cukup dewasa dan matang untuk memikirkan baik dan buruk sesuatu perkara. Saya tidak boleh komen. Sebaiknya, biarlah kenyataan itu keluar dari mulut Syamsul sendiri. Kerana ini membabitkan hal rumah tangganya. Sebagai ibu bapa, kami sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantu. Bagi saya, pada usia 38, Syamsul sudah cukup dewasa untuk memikirkan apa yang baik dalam rumah tangganya. Bagi saya, dia boleh fikir baik dan buruk, katanya menurut BH Online ketika dihubungi. Sebelum ini, Puteri Sarah memberi bayangan Syamsul dan orang ketiga yang didakwa sebagai perosak rumah tangganya, Ira, sudah berkahwin melalui hantaran Instagram story. Menerusi hantaran itu, Puteri Sarah dipercayai menyindir Syamsul dan Ira. Dalam hantaran berkenaan, Puteri Sarah berkata kebenaran akan terbukti suatu hari nanti. Soroklah selagi boleh sorok. Kebenaran akan terbukti suatu hari nanti. Narsistik seperti anda akan sentiasa memanipulasi kebenaran. Saya tidak mahu terbabit dengan toksik. Penipu akan sentiasa menjadi penipu. Semoga anda berdua berjaya. Dua-duanya toksik, luahnya. Dalam hantaran berasingan, Puteri Sarah atau nama sebenar Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin memberi gambaran jelas apa yang berlaku dalam kemelut rumah tangganya. Menurut soalan, apakah dia akan berpisah dengan Syamsul selepas perkara kemelut yang berlaku dalam rumah tangga mereka? Puteri Sarah bagaimanapun hanya meletakkan keputusan itu kepada Yang Maha Esa. Terdahulu, Puteri Sarah memfailkan satu tindakan saman di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur beserta dua aduan di Pejabat Agama terhadap seorang wanita dikenali Ira Kaza yang didakwa mengganggu rumah tangganya. Kemelut rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul bernikah pada 8 Mac 2014, mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikhul Islam yang berusia 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.